seorang sopir membawa truk milik perusahaan perusahaan pariwisata beton, pariwisata Bahari, ya pariwisata Bahari yang ada di belakang rekan-rekan itu yang pelapornya. Jadi ini adalah pada tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 dia berada di garasi pariwisata Bahari dan mendapatkan sekejul muatan silika yang akan dibawa di Gresik. Kemudian sesampainya di Gresik, sopir ini ketemu dengan temannya dengan inisial RKA. Kemudian terjadilah komunikasi di sana, kemudian sama RKA, sopir ini diberikan uang kurang lebih 500 ribu dan untuk membawa kendaraan itu ke Lingkar Demak. Pas sampai utang banyak itu buat apa? Itu kemarin buat mau buat usaha hukum itu dan subsidi itu. Ternyata malah sama orangnya. Korban tipu kan? Iya. Jadi mau punya di laku berapa ini tujuan? Belum tahu laku berapa-berapanya. Baru totali ya? Saya jual di mana? Tidak tahu, saya cuma ngantar sampai ke Lingkar Demak. Kok sampai kenal orang itu gimana Pak ceritanya? Ya ibu kan teman sama satu profesi kan. Sama-sama sopir? Iya. Sampai dari sopir. Tapi nggak tahu.